Salam sejahtera juga untuk semua yang hadir di sini. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kelancaran rilis dari single-single anak saya Amel. Dan terima kasih terutama juga kepada TA Pro Musik dan Publishing, kepada pimpinan TA Pro Pak Anggi dan Pak Tole, juga kepada Mbak Santi berkati dari pengalaman selama ini, juga kepada Om Dominale yang telah diterapi yang begitu indah. Dan terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan dan support kepada Amel. Saya bersyukur karena telah diberikan satu kesempatan oleh Allah untuk anak saya bisa berkarya dan memberikan hasilnya. Semoga apa yang sudah diberikan oleh anak saya tidak mengecewakan. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Mohon doanya. Terima kasih. Ya Amel, gimana Amel? Tadi melihat akhirnya singlenya ini luncur juga, bagaimana? Merasa campur aduk aja, terus merinding juga. Terus aku nggak nyangka juga aku bisa melakukan hal yang di luar zona nyamanku, karena benar-benar semoga pede itu. Terus habis itu bikin video klip sama teman-teman yang yakinin aku juga buat kalau misalkan aku bisa. Terus ada bunga juga, ada ayah, ada teman-teman yang lain selalu support aku buat ngeluarin lagu single keduanya. Juga sama diri aku sendiri juga karena udah mau mencoba hal baru buat diriku sendiri. Terus nanti mungkin di masa depan aku punya karya yang bisa kasih lihat ke anak-anakku nanti mungkin. Amin. Aku bisa cerita pengalaman yang aku lewati juga. Terus terima kasih juga sama TA Pro dan teman-teman yang sabar banget, yang baik banget, terus benar-benar ngebantuin banget aku dari awal gitu. Kalau Amel sendiri melihat tadi, bagaimana sudah merasa puas atau masih ada ya yang harus diperbaiki menurut Amel sendiri? Alhamdulillah, aku senang banget sama hasilnya karena aku bisa ngelakuin apa yang pertama aku kira aku nggak bisa, terus akhirnya. Terus juga sebelumnya banyak banget kejadian dari setiap klipnya itu, terharu banget yang mulai jamuran. Jadi arti tangisan Amel tadi seperti apa nih maksudnya? Aku merasa senang banget bisa ngeluarin single kedua sama teman-teman yang selalu support aku dan semuanya gitu. Jadi sesama kita di luar ini bisa. Amel sendiri nih, arti dari judul lagu ini seperti apa sih, menceritakan apa, pengalaman atau seperti apa? Kalau dari aku sendiri, Klinis Beres ini artiannya umum gitu. Mungkin banyak orang yang pengen mengekspresikan apa yang dia rasain tapi dia gak bisa, makanya dari situ dia pengen bebas.
dikurung karena ketakutannya, ada ekspektasinya yang mikir kalau misalkan di dunia luar tuh dia nggak bisa mengekspresikan diri sendiri, tapi ternyata dia bisa gitu, dia bisa bebas dari diri sendiri, dia bisa bebas mengekspresikan apa yang dia pengen ekspresikan. Jadi jangan pernah takut atau buat maju terus karena kebahagiaan nungguin di luar sana. Ini berdasarkan pengalaman Amel atau seperti apa sih? Iya, persoalannya sih bebas itu mungkin dari aku atau teman-teman ada yang ngerasa ngerasain hal yang sama gitu. Jadi aku pengen ngambil tuh jadi seperti kayak teman-teman ngerasa yang sama, terus mereka nggak sendiri, mereka banyak teman-teman yang support, mereka bisa ingin banyak orang gitu. Tapi khususnya untuk Amel ini, aku ingin bebas. Apakah dulu sebelumnya itu kayak terkurung atau seperti apa sih, mungkin ada makna dari Amel sendiri ini? Enggak sih, cuma mungkin karena aku kurang pede gitu. Terus dari enggak pedenya aku enggak bisa bebas buat mencoba banyak hal gitu loh. Nah, kali ini aku dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala buat nyobain banyak hal di luar sana aku gitu. Sekarang udah bebas ya, udah melakukan sebuah ekspresi dengan sebuah karya. Iya, bebas dalam segala hal sih. Jadi aku pengen coba banyak hal yang selama ini tuh terpendam mungkin, terus aku bisa coba aja gitu loh. Jadi nanti kalau misalkan aku udah tua, aku gak menyesali apa yang sebelumnya gak pernah aku lakuin gitu. Karena dengan kesempatan ini tuh aku bisa mengeksplor banyak hal dengan hal yang positif gitu lah. Jadi nanti pas gue juga kayak, aku gak nyesel, aku pernah cobain aku dengan hal yang dulunya aku takutin, ternyata aku bisa ngelakuinnya gitu. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.